La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Kalaya Ban TV sekarang berada di pinggir kali nih. Malam-malam rusuh-rusuh di pinggir kali. Nah, di belakang Bunda nih ada warga di sekitar. Siapa yang request di tempat ini? Siapa yang request di tempat ini? Tuh, aku mau cerita tentangnya belum. Nanti kita akan tanya-tanya nih sama warga di sini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen di Kalaya Ban TV. Ada kejadian apa di sini? Tenggelam. Orang tenggelam. Jadi di sini itu kelelep, bahasa Cirebon kelelep, bahasa Indonesia tenggelam. Itu sudah lama. Dua tahun. Muncak apa? Muncak kok? Ya mulai. Kejadiannya sudah lama. Itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah terus sering terjadi apa di sini? Ya sering minta tolong, ada gangguan kritikan air. Jadi sering ada suara minta tolong dan ada apa suara air ya, kayak orang lagi kejeburnya gitu ya, lagi berenang gitu ya. Itu kejadiannya malam hari apa siang hari apa sore hari? Oh, maghrib lah. Maghrib. Tolong, tolong. Ya. Jadi mendengar itu suara itu terdengar. Nah terus banyak sekali yang mendengar hal-hal seperti itu. Ya sering. Sering. Baik, pemirsa Kalaya Ban TV, nanti kita akan buktikan ya di sini. Memang ini sudah ada kejadian yang tenggelam. Laki-laki perempuan? Perempuan. Berapa tahun? Maksimal 14. 14 tahun. 14 tahun. Nah, yang menemukannya siapa? Yang menemukan orang ini. Orang laki-laki. Orang 4 orang. Yang menyelamatkan. Satu dinaikin, duanya yang meninggal tempat. Oh, jadi warga sini? Iya. Oh, warga sini. Jadi penduduk tetangga. Sini? Oh, tetangga. Oh, tetangga. Oh, tetangga blok sana? Iya. Seberang sana? Wangun Harja? Iya. Oh, berarti ke sana itu Wangun Harja ya? Iya. Petirasan Genja ya? Iya. Oh, seberang ini itu tuh? Iya. Oh, itu Genja ya? Iya. Oh, Aceh ya? Wah, wow. Wow, itu. Jadi di sini siapa yang ingin jadi mediator? Saya yang pertama. Nah, ini penduduk sini nih, pemirsa Kalaya Ban TV. Nah, ini mau jadi mediator di sini. Nanti dia akan melihat atau istilahnya merasakan ya. Ada apa sih di sini? Baik, pemirsa Kalaya Ban TV, nanti kita akan menuju lokasi ya, karena lokasinya itu di seberang sana. Yuk, kita ke sana yuk. Di sini ya. Di sini ya. Di tubuh manusia itu ada energi. Dan energi itu bisa menerima dan bisa menolak ya, benar. Dan bisa menolak. Iya. Tergantung olah pikiran. Pikirnya. Apa yang Kang Sutro merasakan yang dirasa? Ya,
Nama tadi siapa? Tarsono. Tarsono. Mau di sini. Mau jadi mediator. Nah, sekalian. Mau tidak? Mau. Tadi Kang Sukro itu tubuhnya itu energi yang ada di tubuhnya itu. Tidak menerima. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu sampai energi yang ada di badannya itu mau menerima. Suryono ini, Suryono ini waktu di sana apa yang sudah dibuka mata batinnya sama Bunda, dia bisa melihat. Mudah-mudahan ini juga mau masuk. Ini sudah ya. Dia sudah bisa merasakan. Iya. Ini sepertinya dia ingin menangis, Pak. Kedinginan. Ini kedinginan. Ini dengan siapa? Ini adik yang tenggelam. Siapa namanya? Nama kedinginan. Dingin. Berarti ini masih arwahnya masih. Nih mediator kita ini merasa kedinginan. Assalamualaikum. Ada di mana? Tunjukkan pakai tangan, tunjukkan. Tunjukkan pakai tangan. Kalau di situ, ada berapa orang? Dua orang. Dua. Iya. Kenapa kedinginan? Benar. Nah, dia karena dia tenggelam ya, Pak Ahmad. Ya. Dia waktu itu tenggelam di sungai itu, jadi dia merasa kedinginan. Mau disempurnakan. Namanya siapa? Coba sebutkan aja. Julaika. Satunya siapa? Satunya temannya siapa? Nur Aina. Nur Aina. Nur Aina. Nur Asana. Oh, jadi dua perempuan dua ya, Pak? Perempuan. Ya, betul. Julaika sama Nur Asana. Kata-katanya pun ya. Semudahan ini almarhumah. Jalan kuburnya di dunia sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sepertinya masih ada yang ingin dia sampaikan. Coba mau menyampaikan apa? Sampaikan coba. Coba. Saya sampaikan. Saya melihat ada sosok perempuan. Rambutnya sebahu, itu mukanya pucat semua. Itu seperti kapas. Itu Julaika. Ini yang di badannya dia. Iya, itu Julaika. Ya.
kita sempurnakan saja apa ya, biar biar dia tenang ya Pak. La ilaha illallah. Tarik nafas. Tarik nafas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan sehat. Bisa merasakan rasa dingin. Kenapa itu masuk ke dalam tubuh? Diundang dah. Iya, masuk sendiri. Oh, masuk sendiri. Enggak, tadi Mas Yono ngundang tadi. Enggak. Iya. Oh, ngundang. Terus apa yang dilihat perempuan itu? Ya, terindah mukanya, pucat. Ya, itu untuk pengalaman kita ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita nggak ada lagi yang terjadi seperti itu ya Bun ya. Jadi tulisan ya. Layar TV di sini pernah ada kejadian di kampung sebelah itu, ada dua perempuan yang tenggelam. Yang satunya meninggal, yang satunya masih hidup. Dua-duanya meninggal. Juleka sama Nur Hasanah namanya. Maksudnya mereka itu sedang mandi apa lagi? Gimana kejadiannya? Kepleset atau gimana? Kepleset selfie. Makanya pemirsa Kelayaban TV, kalau kita selfie di tempat yang istilahnya tidak memungkinkan, yang lebih rawan jangan. Dunia. Iya, karena membahayakan gitu, nyawa kita betul, ya Pak Wahyu. Gitu. Utamakan keselamatan daripada mendapatkan cilaka. Ya nanti kita akan teruskan lagi ya Pak Wahyu. Iya, kita akan membahas energi yang ada di sini ya Pak Wahyu. Nah, enak badannya sekarang, masih lemes. Makasih ya Mas sudah nimbrung di acara Kelayaban TV. Nah, nanti kita nonton ya. Jangan lupa Bun subscribe, like dan komen, dan komen di Kelayaban TV. Share. Kalau nontonnya aja tidak subscribe, ya namanya nggak mantul. Nah, makanya nih itu. Pada subscribe ya, biar Kelayaban TV tambah begini. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada request gitu tempat atau tempat yang angker tadi mana ada kejadian apa, tinggal komen aja di Kelayaban TV. Dan paling ini sekali Bun, Kelayaban TV tidak ada settingan. Iya. Real, nyata. Betul. Ya mungkin mas-mas ini menyaksikan sendiri ya, yeah. Menyaksikan sendiri kalau Kelayaban TV apa yang kita konten ini nyata. Nah, tidak kita bohongan. Akan ini Pak Wahyu, saya akan buka biar dia itu bisa melihat sekeliling ini. Nah, mau nggak? Siap. Mau kayak tadi? Apa kata orang? Capek barangkali capek. Aduh. capek jemput dia. Dan lain-lain waktu. Stop, ya, minum dulu. Oh, banyak. Ini Pak Wahyu. Iya, Bun. Ya, memang sih, Pak Wahyu, ini kali ini tidak begitu keras ya. Tapi nama orang celaka kita tidak tahu ya, Pak Wahyu. Ya, nama yang celaka. Memang umur manusia kan sudah ditentukan ya, Pak Wahyu. Tapi kita tidak tahu kapannya, Bun. Ya. Waktunya yang menentukan nama Allah. Nah, itu Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ini
tadi saya melihat seperti perempuan pelaku, tapi dia pakai selendang saja. Tadi dia sempat ada di bawah sana. Di kerujukan air itu kan? Ini namanya kali apa ya, Nenek? Kali apa? Uling. Kali Uling. Kali Uling itu sumbernya air yang mutar itu, Bu. Oh, jadi ya, pusaran. Pusaran. Oh, jadi ini namanya ya, kali Uling. Ya, kali ada pusaran, berarti air, ada pusaran. Betul, ada pusaran air. Kan biasanya kalau ada pusaran air kita bisa ke bawah ya, Pak. Bisa putaran itu, putaran air bisa masuk ke bawah. Nah, oh, karena katanya kalau di pusaran air itu ada semacam lubang. Mungkin di situ ada sumur, Bu. Ada lubang itu dalam. Nah itu tempatnya ada di bawah ya, Pak Wahyu. Tadi di sekitar situ dulu. Oh, karena ini malam ya, Pak Wahyu. Jadi kan kita tidak bisa melihat tempatnya. Pusaran air. Bisa lihat dari atas sebenarnya untuk melihatnya. Nanti coba kita akan coba lihat senter, mana senter? Kelihatan juga senter. Jauh. Apa? Sini, senter. Nah, itu kelihatannya kan cecek, tapi sebetulnya dalam itu airnya tenang. Ya, biasanya kalau airnya tenang itu dalam ya, Pak Wahyu. Oh, ini juga air. Cuma di sini ada batu ya, Pak Wahyu ya. Ini namanya brandingan gitu ya? Brandingan. Jadi itu air yang dangkal tapi mengalir. Ini pusarannya ada di sini, sekitar sini ya? Oh, ini yang berarti yang jatuh di sini ya? Iya. Di sekitar sini ya? Sekitar situ, dia terbosok. Ini energinya ya Allah, ini sangat-sangat luar biasa ini. Ini baterainya gimana? Memang sungai ini aliran dari sungai Jamblang, Bu. Dari Kepung. Tapi di sini cuma korban itu cuma dua. Tidak ada lagi. Ada lagi. Orang tua. Di sini masih ada. Di tempatan ya. Itu sudah lama. Berarti tiga orang ya. Sudah makan korban tiga orang ya. Orang tua lagi kepleset gitu. Iya, lagi mandi. Oh, lagi mandi. Jadi itu kena tempatan penyakit lah. Terus tewas. Penyakit kayak ayam? Iya. Tapi ketemu. Oh, jadi dia tuh punya epilepsi, Pak Wahyu. Mungkin dia pas lagi kejang, tidak ada siapa-siapa. Ini langsung gitu. Kalau epilepsi kan kejang itu kan dia tidak sadar. Bisa bergerak. Nah, itu. Dan dia itu boleh dikatakan hitungan menit lah, Pak Wahyu. Berarti ayamnya pun ya? Iya, ayam. Nah, bahasa ini epilepsi, Pak Wahyu. Itu paling cepat itu 10 menit atau 15 menit baru bisa. Nah, itu penyakit itu bisa nggak kira-kira dua mati? Ya, sepertinya untuk kalau misalnya di terapi gitu ya, Pak Wahyu, akan mengurangi. Jadi misalnya dia sehari beberapa kali, itu kadang-kadang sehari sekali gitu. Atau beberapa minggu sekali gitu. Kalau dianya rajin, karena itu kan saraf otak ya, Pak Wahyu. Ini saraf otak ini gitu. Baik, pemirsa Kaya Ban TV, untuk di apa Sungai Weling. Sungai Weling, kita cukup sampai di sini saja. Nih kebetulan banyak yang ikut nih, gitu ya. Nah, kita akhiri saja ya Pak Wahyu ya, karena ini sudah malam banget, terus udah mau hujan ya Pak Wahyu. Iya, udah berapa itu ya. Jadi tadi memang di sini energinya sangat luar biasa kalau gitu. Jangankan malam, mungkin agak sorean juga sudah tidak enak kalau di sini ya. Apalagi banyak sekali kejadian-kejadian ya di sini ya Pak Wahyu. Itu bisa kelayaban TV, tidak ada yang sakti di dunia ini kecuali Allah.
dan tidak ada manusia yang sempurna kecuali Allah Subhanahu Wataala. Saya Ban TV. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.